Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Al-Kamali 225. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Dan juga terima kasih kepada subscriber Al-Kamali dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview silen atau silikon. Ini silikon yang asam ya, atau yang bukan yang netral. Jadi silen asam atau lem kaca yang asam. Jadi bau cuka ya. Tapi ini enggak begitu bau ya. Ini mereknya GP Steel. Jadi menurut saya silen asam yang bagus ini menurut saya nih GP Steel. Jadi dia enggak putus-putus. Enggak ada anginnya. Jadi biasanya kan suka meletup. Meletup-meletup kalau yang asam itu. Kalau yang ini enggak, walaupun dia asam, dia enggak meletup-meletup. Jadi nyilennya itu bagus. Nah, yang jelek itu kan yang banyak anginnya itu. Jadi si silennya itu putus-putus. Kalau yang ini, yang GP Steel ini, merek GP Steel ini, dia di silennya itu enak banget. Jadi dari awal sampai habis itu lancar, enggak ada anginnya. Gak ada angin nginep ya istilahnya. Nah, untuk aluminium ketemu aluminium juga mantep juga nih. Ini kan pintu aluminium span rail double nih. Jadi kalau aluminium ketemu aluminium gini, itu kan natnya kecil, jadi harus sekali narik. Kalau tadi ketemu kaca, aluminium ketemu kaca kan ada rongga-rongganya tuh, jadi harus dua kali narik ya, soalnya supaya masuk ke dalam. Kalau ini gak ada rongga-rongganya, tipis, jadi sekali narik. Nah, jadi mantap sekali nih menurut saya produk GP Steel ini, silen merek GP ini dari Steel, mantap sekali, bagus. Untuk harga di sini biasanya kisaran 20.000 sampai 25.000, jadi tergantung toko juga ya. Ada juga yang murah itu 18.000 ada juga. Nah, sebelum di silen, permukaannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini partner saya nih, guru saya ini, Bang Jajat. Nah, ini dia silennya nih, penampakannya nih. Seperti ini nih silen yang asam. Sedangkan untuk ketemu tembok itu harus menggunakan silen yang netral. Jangan menggunakan silen yang asam kalau ketemu tembok. Soalnya kalau yang ketemu tembok menggunakan yang asam, nanti dia suka retak dan copot lagi. Kalau pakai yang netral ya aman insyaallah. Nah, begitu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.